Om Swastiastu. Pindah keyakinan atau agama adalah hal sensitif yang jarang dibahas. Mereka yang berpindah agama tentu saja memiliki alasan tersendiri untuk meninggalkan kepercayaan lamanya. Seperti apa alasan yang membuat seseorang pindah agama? Berikut akan dijelaskan 4 alasan seseorang pindah keyakinan. Kemiskinan. Dalam teori yang dikemukakan pakar ilmu kognitif dari Queen University Belfast, Thomas Swan, kemiskinan adalah salah satu faktor paling banyak berpengaruh pada perpindahan keyakinan seseorang. Biasanya, kondisi miskin terjadi pada negara-negara yang standar pendidikannya rendah. Hal itu membuat tingkat kepercayaan agama pada masyarakat miskin tidak didasarkan pada rasionalitas, sehingga para misionaris agama mudah menanamkan pengaruhnya, biasanya dengan kedok amal, dan akhirnya masyarakat miskin merasa tersentuh lalu pindah agama. Depresi. Tak dapat dipungkiri, banyak orang-orang yang kesulitan menemukan solusi bagi masalahnya kian kusut. Akhirnya, seseorang pasrah dan melampiaskan kepada hal-hal berbau agama. Dalam kondisi ini, misionaris pun paham bahwa orang tersebut tentu butuh perlindungan atas nama agama dan jaminan akhirat yang lebih baik. Agama pun mudah masuk mempengaruhi orang-orang yang jiwanya sedang rapuh. Sakit. Seseorang yang terserang penyakit adalah sasaran empuk misionaris agama. Biasanya, orang yang sakit keras sudah lelah berdoa memohon kepada Tuhan dalam kepercayaannya. Namun, seseorang tersebut tak diberi kesembuhan. Misionaris biasanya melihat ini sebagai peluang menanamkan ajaran baru dan memberi semangat hidup bagi penderita sakit. Dengan jaminan kesembuhan dan kehidupan akhirat yang lebih baik, banyak orang berpindah agama dalam keadaan tengah menderita sakit parah. Rasa takut. Ketakutan yang berlebihan juga memberi celah bagi misionaris untuk menabur ajarannya kepada orang lain. Biasanya, seseorang takut tak mendapatkan tempat baik ketika memasuki alam akhirat pasca kematian nantinya. Misionaris memanfaatkan ketakutan itu untuk memberi pemahaman dan jaminan bahwa di agama yang baru, orang-orang yang jahat sekalipun akan diampuni dan mendapat tempat yang baik di akhirat.